sahabat N2STP yang saya cintai. Kita bertemu kembali dalam Bejana Hidup. Dan kali ini Bejana Hidup akan kita angkat dengan sebuah kisah tentang dua kantong yang berbeda. Alkisah, ada seseorang yang hidup dengan ketenangan, kebahagiaan dan kesuksesan yang dia terima. Dan laki-laki ini ternyata mempunyai keanehan sedikit. Apa keanehan yang dia punya? Dia mempunyai dua kantong yang berbeda. Di sebelah kanan kantongnya utuh, baik, rapi. Sementara di kantong sebelah kirinya itu adalah kantong yang bolong. Dan pada setiap hari dia akan menikmati hidupnya dengan melalui kehidupan, menyimak apa-apa yang dia terima pada setiap hari dia menjalani kehidupannya. Setiap dia mendengar orang-orang yang mencaci, orang-orang yang memaki, menghujat, dan mengkritik, dia akan catat. Dia akan catat di sebuah kertas kecil dan memasukkan ke saku kirinya, yaitu saku yang berlubang. Dan ketika dia menikmati keindahan-keindahan, ketenangan dan kesopanan-kesopanan yang dia temui, kembali dia mencatat di dalam sebuah kertas kecil dan dia akan memasukkan ke kantongnya yang di sebelah kanan. Dan pada malam hari dia akan membuka isi-isi kantongnya. Pertama dia buka kantong yang sebelah kanan dan dia akan baca kembali apa-apa yang telah dia tuliskan di sana. Dia akan tersenyum, menikmati apa-apa yang telah dia tulis tentang ketenangan, tentang kemakmuran, tentang kesopanan, dan tentang kebahagiaan, apa yang dia catat di kantong sebelah kanannya tadi. Sebaliknya, setelah isi kantong di sebelah kanan habis, dia akan membuka isi kantongnya di sebelah kiri. Ya, karena kantong yang di sebelah kiri adalah kantong yang bolong, maka di sana tidak ada apa-apa. Dan dia tersenyum. Apa yang dia senyumkan? Karena dia merasa lucu bahwa ternyata tidak ada kejelekan-kejelekan yang didengarkan tadi ataupun hujatan-hujatan yang didengarkan tadi di dalam isi kantongnya ini. Maka dia akan merasa bahagia dan bersuka cita. Karena isi kantong sebelah kanan adalah tentang kegembiraan, kemakmuran, dan kesopanan. Dan teman, apa yang kita petik dari sini? Hendaknya dalam hidup kita pun seperti ini. Jangan menyimpan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena hal yang jelek adalah hal yang tidak perlu kita simpan di dalam hati. Kenapa kita katakan demikian? Karena ini akan membebani pikiran kita, di mana kita akan tidak sehat hanya gara-gara berpikir tentang keburukan-keburukan, tentang kejelekan-kejelekan. Jadi nikmati hidup kita. Hiduplah dengan apa adanya. Hiduplah dengan ikhlas bahwa kita telah menerima apa yang diberikan kepada kita dengan sukacita. Oleh karenanya, tetap berpikir positif dan jangan berpikir kepada hal-hal yang tidak baik, karena itu akan menimbulkan penyakit. Akibat daripada apa yang kita pikirkan karena tidak baik adalah penyakit yang akan membebani pikiran kita, sehingga tubuh dan jiwa kita juga akan menjadi sakit. Mungkin demikian. Terima kasih perhatian. Salam dari saya. Sampai ketemu. Terima kasih.